Ini darah Granda Seba ketemu sayur. Ini darah QQ Londo. Ini yang dicari teman-teman nih. Ini King. Teman-teman, nama saya Dennis, saya dari tim Golf Bogor Raya. Nah, di sini alhamdulillah saya dipercaya sama bos saya Bapak Irawan sebagai kepala kandang selagu serawat. Dan ini nih sebelah saya ada joki utama tim Golf Bogor Raya nih. Apa namanya nih? Nama saya Bolang sebagai joki juga. Dan di sini saya mau review burung-burung tim Golf Bogor Raya. Ada burung inti, ada lapisan kedua juga, ada burung ternak juga di sini. Kebetulan burung kita darahan elit semua rata-rata. Ya dianggap darahan burung elit sama golep sama lah gitu. Yang pertama dari ujung nih saya boleh perkenalkan nih. Nama burungnya si Alit. Burungnya kecil ya, Bang ya. Ini darah QQ Londo, udah hampir 7 bulan yang ngambil dari Kobili, burung setengah jalan, dari lar, yang boge, dari karakter gimana? Untuk karakter buat Alit lebih ke manuver. Prestasi Alit udah lumayan banyak ya, dari mulai Tabanas Jagungan, mulai dari event lokalan Bogor Depok, dia udah prestasi juga. Ini bisa dikatakan maskotnya tim Golep. Burungnya kecil nih, tapi kerjanya nih, matil. Oke, selanjutnya saya perkenalkan juga nih Extra Josh. Ini burungnya Kobili juga sama. Kebetulan baru beres mabung lang ya. Baru 4 giringan, kemarin sempat dicoba sampai babak 3 atau 4 gitu. Burung karakternya tinggi lah ya, tinggi putus, stabil. Burungnya agak panjang juga, larannya bulat stabil ini. Dan kebetulan kita udah punya anaknya nih. Pas mabung kemarin kita anakin ini sama sayur. Jadi asli ketemu sayur sama burung-burung elit juga. Selanjutnya, nah kebetulan nih ada ini yang dicari teman-teman nih. Ini King, asli anak QQ. Ini King asli anak QQ. Kita alhamdulillah dipinjemin sama Kobili ya buat diambil anaknya. Dan kebetulan kita baru dapat 2 pasang anaknya si King. Penelang, anak King ketemunya sama anak Manchester. Kobili nyetelinnya sama yang kasar di tulangannya anak Manchester nih. Mudah-mudahan CC-nya bisa melebihi bapaknya. Melebihi bapaknya. Kita nggak berani mainin karena CC-nya loss. CC-nya bagus, CC-nya kenceng, makanya kita sesuai perintahnya bos sama Kobili suruh dianakin aja. Kita dipinjemin. Selanjutnya kita ambil si Monster. Ini Monster. Monster itu anaknya Bola Mas ketemu Ahok. Burung elit juga. Ini lagi kering nih, mau nuju ke mabung. Udah mulai-mulai mau mabung. Ini prestasinya di putaran Bogor Depok ya. Lapak Rambo udah bisa ketujuh lah dengan sayap yang mulai mau istirahat. Ini burung muda, mungkin sekarang murah pasang kedua ini burung. Dia stabil, tapi lebih enak tuh agak nyosor jam 11 lang ya. Merapat sesinya keluar. Selanjutnya player juga nih, ini Mega.
ke bagian Jagungan di Rambo ke satu ya? Ke satu. Ke satu langsung kita ajak event gede ke Tasik ya, lapak PKBM ya, Pak Sultan. Dia ngelaju sampai babak 5 ya, Lang ya? Babak 5. Sisa burung 45. Ini lebih enak, ini burung los panjang, datang mentil. Lebih indah lihat, Lang ya. Ini darah Granda Seba ketemu sayur. Enak banget, nampak. Mega kiri tuh. Yang kiri tuh, Mega. Bom, Lang, bom. Kenal aku udah minta lah. Nah, untuk yang ini namanya Puma. Ini burung kebetulan dulu yang mantau Kobili. Kobili mantau di temennya, nelpon ke bos saya, "Om, ada burung enak tuh," katanya, "di daerah Sidareja." Dipantau, mungkin ini deal, kita bawa ke sini, segiringan belum jalan. Dua giringan, tiga giringan. Nah, terakhir kemarin ngadu di Enipnya Bogor Depok, juara bersama dibagi 5 Puma ini. Karakternya gimana, Lang? Untuk karakternya semi, lebih ke semi, burung 3 rapat lah. Dia bisa nyondok lawan kalau datang tinggi, loss-nya bagus juga. Hebat nih Kobil ini mantaunya nih. Selanjutnya nih, dari burung dari elit juga nih, ini Toba. Adanya Mega. Toba itu sedaran sama Mega, anak Granda Seba ketemu sayur. Ini kemarin juga kita bawa ke Rambo, dapat pembinaan ke berapa lah kemarin? Ke 19 ya, dapat pembinaan juga. Ini burung baru jalan juga. Dari karakternya dia lebih ke nyostrolang ya, loncat tali, medannya bagus. Kebetulan lagi mau istirahat nih, bulu satu kemarin kita coba juga, kita aduin di acara Enipnya Bogor Depok. Ini nih, Tomat. Tomat itu anak QQ sayur, makanya agak bule gini nih. Ini kemarin baru dipakai event bebasan, terus datang ke Bogor, giringan kemarin dipakai Enip Bogor Depok di Rambo, langsung kita jalanin, langsung kita aduin. Emang selon juga. Karakternya dia sih lebih ke manuver, tinggi turun ke cewekan rapi. Rata-rata burung Kobili itu sukanya burung yang datas los ke bawah Lang ya, makanya dia gampang gitu. Ini Yunita. Yunita itu sepegaran ya, sepegarannya Mega. Cuma dia kesodok sama Mega dari prestasinya. Ini masih kita ulik nih burung nih. Kalau karakter sama Lang ya? Sama. Karakter sama. Warna juga sama ini burung. Burung dari sini ya alhamdulillah sih nggak pada rewel ya. Dilatih ke mejanya gampang gitu. Cuma dari posturnya lebih gede Lang? Lebih gede. Postur lebih gede dibanding Mega. Ini dia lebih gede, lebih sterek. Cuma kalau dari prestasi keduluan sama Mega. Ini Kori. Kebanyakan burung-burung di golep namanya nama-nama cewek Lang ya? Cewek. Itu nama dari yang kasih dari bos saya, mungkin dari anak buahnya juga, ada Yunita, ada Kori. Ya Lang ya. Ini Kori dulu dapat dari Pekalongan. Temennya si bos yang nunjukin, dia los atasnya bagus, benar-benar seter juga. Dia kebetulan prestasinya baru Jagungan Lang ya? Jagungan.
baru di jagungan juara ketiga dia. Buat karakter Lang? Untuk karakternya lebih ke manuver. Dia punya lostnya bagus. Ini super. Kalau di golap namanya super. Kalau di elit namanya datuk. Ini burung pertama kali dari burung elit yang datang ke golap. Ini anak sayur Nikita, ringnya cupunian Bang Marvin sama burung Kobili. Ini umurnya lumayan tua lah. Tua. Sekitar 4 tahun, 5 tahun. Iya, udah lumayan tua ini burung. Cuma di kita alhamdulillah dapat prestasi, kita baru dapat tuh di Tabanasan ya. Di jungle, terus di jagungan juga. Ketiga. Iya, sambil berjalan sambil dipakai kita ambil anaknya juga. Dia kita jodohin juga sampai di geberan ketemu QQ lang ya, anak QQ sama anak Nikita juga jadi inbreed masuknya. Kita udah ada anaknya juga yang kebetulan udah star juga lang ya anaknya ya. Udah star juga, terus ada adek-adeknya baru bisa terbang. Tapi lo ini anak QQ mix Nikita. Nah, ini yang tadi saya bilang tadi nih kawan-kawan. Ini anaknya super. Makanya kita namain Asu ya. Asu. Anak super. Burung gak rewel, udah stabil tinggi. Kemarin sempet di adun juga lah ya. Ikut lomba. Tinggi. Kebetulan ceweknya baru tuh. Cewek baru. Pertama ceweknya metris, giringnya nggak dapat, diganti ini baru giringnya dapat. Ini sih feeling saya lebih ke sayur ya, bule-bulenya ya. Sayur. Ada ke sayurnya gitu. Burung stabil, ini karakternya tinggi lah ya, tinggi putus. ACDC juga ini bagus. Burungnya kecil juga nih, serem. Baru rampas juga ini burung. Kebetulan dia udah pakai gelang golap Bogoraya. Masih banyak juga pipikan yang lainnya di kita. Sementara Asu nih. Burung hitam. Itu cuma satu ya burung hitam ya? Cuman ada satu burung hitam. Ini dari sana namanya Mumere. Ini pantauan Kobili juga. Namanya Mumere. Dari sini kita ganti lah ya. Kita ganti. Bos pengen diganti. Mister Cucu. Namanya Mister Cucu. Ada rekan si bos namanya Mister Cucu. Burung karakternya gimana lang? Lebih ke semi, cuman masih tinggi. Burung masih tinggi nih, belum stabil nih, masih dalam tahap diulik lagi nih. Burung sih di sana udah wisita lang ya? Udah wisita. Waduh, lagi-lagi nih. Ini namanya Audrey juga. Namanya Audrey, nama ininya si bos juga nih, nama cewek juga. Audrey Blantong ini dulu dari Pekalongan. Pekalongan. Darah Kenwood ketemu Matador ini. Nih. Dari temennya si bos kita ambil, dari PI kita latih, kita pengen nyobain juga. Kita latih sampai setar di sini, kita langsung ngamen ke jungle. Dan langsung ke bagian dulu keempat. Jauh di ini. Sekarang lagi mau istirahat nih burungnya, lagi buru dua. Rampasan kedua berarti. Ini karakternya dia manuper. Tinggi pukul manuper lang ya. Manuper, lossnya bagus juga. Kemudian nembak juga. Nah, kita dapat lagi nih pacekan. Ini kebetulan pacekan dari kandang elit ini Tegalang. Ini namanya Limbat. Dulu ada partnernya elit namanya Bang Marvin. Dia cuma bawa satu doang dulu. Ini burungnya nih. Si Limbat. Kita dipinjemin, alhamdulillah dipercaya buat ngambil anaknya juga. Buat anaknya kita ada lang ya? Ada anaknya. Sama. Sama warnanya juga gini, Limbat. Udah tua. Ini Limbat kita ketemuin sama darahnya Unyil. Iya. Lagi ngerem Bu ya? Saya lagi ngerem. Selanjutnya kita ambil nih bahan materi kita juga nih. Ini juga sama, ini dia dateng dua dulu bareng sama si Super itu yang tadi saya kenalin. Di sana namanya embun, di kita namanya tongseng. Ini posturnya gede, ini anak sayur ketemu Dewi Pantura. Kalau buat di kita sih dulu cepat dipakai, burung stabil, aman. Cuma mungkin dia dulu ada masalah dari tulang ini lang ya. Agak makanya kita kasih dipacek aja ini di sini. Anaknya udah mulai kita jalanin nih. Sama nih, materi ternak juga. Ini anak rencong sih, anak rencong. Anak rencong dari Kobili. Kebetulan ini dalam posisi semper. Dia
burung masih muda ini, burung masih muda, cuma karena cedera Kobili suruh saya ternak. Buat materi sekarang, rencong ini ketemu sama anak sayur. Iya, kita belum ada anaknya nih, baru kita coba nih si rencong. Ini bonteng, bonteng burung jujur kalau orang mejaan bilang. Sasinya nggak terlalu bagus tapi jujur dia, jarang robok, tinggi turun, dia merapat loncat, sasinya standar. Cuma ini kita udah nggak wisit, jadi kita di giringan B ini, burung giringan B nih. Yang lepeknya joki lapisan kedua si cacing hilang ya. Sama ini dari bebasan nih, dulu bos saya dikasih sama temennya, sudah dipakai di meja. Kita rawat, kita latih, alhamdulillah ini burung bisa prestasi di meja lang ya, di jagungan. Baru mau naik ke... Ya, mungkin ke giringan depan ini burung mau naikin ke A nih. Mudah-mudahan tambah prestasi, tambah bagus dan bisa ikut putaran ya lang ya. Nah, ini ada lagi nih teman-teman nih. Ini dinamain sama bos saya, namanya si Merah. Mungkin warnanya kelabu merah lang. Kelabu merah. Ini karakter gimana, Lang? Kakunya stabil sih dia. Tinggi putus ya dia. Tinggi juga putus. Ya. CC-nya bagus CC-nya juga ini burung. Ini anak Nakula ketemu monster. Punyanya Bang Marpin Ring Cupunian. Burung stabil ini, enak. CC juga bagus. Mungkin kedepannya ini bisa naik ke A, Lang. Bisa naik. Sekarang lagi di B nih burung. Dalam waktu dekat-dekat ini. Iya, ini sekarang lagi di giringan B, mau naik ke giringan A nih. Ada lagi nih teman-teman nih, namanya si Garuda. Garuda. Sama ini bos saya juga yang ngasih namanya. Saya tanya bos, kenapa nih namain Garuda? Karena ini mukanya, sama ada jambulnya itu mirip Garuda katanya gitu. Dia lagi mau mabung di bulu 2. Ini burung udah kita latih dari Piik juga, dari Pekalongan ini burung. Ini terahnya Chris John ketemu Matador ini. Untuk akunya stabil juga, Bu. Karakternya juga stabil, karakternya dia tinggi putus juga, manuver juga ini burung. Belum sempat ngadu kalau ini, kita lagi memabung nih. Nah ini teman-teman nih, tadi kan saya kenalin tuh maskotnya tim gelap Alit. Nah ini kakaknya nih teman-teman. Warnanya coklat bule, ini kakaknya Alit nih. Di kita, di Kobilinya baru 7 meter ya? Di kita hampir 800 meter nih, stabil ngering. Cuma ini baru 3 giringan dari mabung, kita nggak berani jauhin dulu dan kita nggak berani bawa keluar dulu, kita pakai di lapangan kita sendiri di golop. Sambil kumpulin tenaga, urapi nih sekarang nih. CC bagus, terbang stabil, ini rajin ngolong banget ini burung. Tinggal nunggu tenaganya doang nih, tenaganya full. Mudah-mudahan bisa cepat ngadu ya di lapangan luar. Oke. Ini batik nih. Batik. Si batik. Lagi bulu berapa nih, Lang? Lagi bulu 5. Aduh, mau istirahat juga nih. Ini karakternya semi, Lang ya, tapi CC-nya bagus ya. CC bagus, semi, CC-nya bagus juga. Ini lagi di benerin dulu di golep karena ada jeblosnya nih, Lang. Kalau lagi nimpuk dia agak jeblosnya nih, makanya lagi diinin dulu di lapang golep. Tapi kemarin-kemarin udah 2 giringan ya, udah mulai kelihatan lagi rapi, kemudian nembaknya juga udah mulai bagus lagi. Ini burung dulu dari temen, Lang. Iya, menawarin. Mudah-mudahan bisa stabil lagi nih beres mabung. Oke teman-teman, sekian dulu perkenalan player tim Golop Bogoraya sama pacakan tim Golop Bogoraya. Mudah-mudahan kedepannya tim Bogoraya selalu solid, berprestasi terus. Dan teman-teman yang ingin nanya bisa di follow Lang ya di Instagram tim Golop Bogoraya di bawah ini nih. Golop BR! Jos!